I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. Teman-teman, saat ini Cak Hanto perjalanan menuju JJ Waterpark ya, yang ada di Leran Kulon. Saat ini Cak Hanto mampir Pelas Palang mencicipi pelasnya, teman-teman. Jadi pelas itu dadar jagung. Dadar jagung. Kalau orang Tuban nyebutnya pelas. Jadi ini cukup terkenal jadi jajanan atau cemilan di Malang. Tuban. Di Tuban ya. Palang. Di Palang. Rasanya agak asin sedikit ya. Hah? Oke, teman-teman. Kita akan lanjut perjalanan menuju JJ JJ Waterpark. Mas Fikri mau berenang. A few moments later. Saat ini Cak Hanto berada di Kota Tuban ya, tepatnya di Kecamatan Palang ya. Akan menuju ke wisata waterpark yang ada di Desa Leran Kulon ya, Kecamatan Palang ya. Jadi perjalanan menuju JJ Waterpark kurang lebih masih 3 km dari jalan raya atau jalan utama Kecamatan Palang. Kita sudah masuk area persawahan ya. Jadi Leran ini juga salah satu sentra atau penghasil padi ya, atau beras ya. Gunung Kapur lagi. Belok kanan ke jalan. Ini gabah-gabah ini ya. Wow. Jemur gabah. Iya. Ada yang sudah diangkat. Iya, banyak gabahnya habis panen ya. Kita belok kanan, teman-teman. Nah, ini menjemur gabah. Kita akan belok kiri ya, teman-teman. Pik. Aduh, Pik. Masih di banget. Nah, ini sudah ada petunjuk JJ Waterpark ya. Jalannya. Ya, jalannya masih kecil banget. Masih jalan Makadam ya. Sebentar lagi kita akan sampai ya, teman-teman. Jadi ini merupakan destinasi baru di Tuban ya, khususnya di Kecamatan Palang ya. Jadi kolam renang di antara apa ini? Kapur, batu kapur. Di antara tebing kapur ya. Malah 10.000 batu. Kita akan parkir dulu, teman-teman. Teman-teman, JJ Waterpark ini ya berada di sekitaran pertambangan batu kapur ya. Jadi ini adalah wisata baru ya. Jadi baru buka kira-kira awal tahun Januari ya, Januari 2022. Ini adalah lokasi parkirnya ya. Ini juga masih baru ya, teman-teman. Kita akan masuk ya. Kita akan cek lokasi tiketnya, bayar berapa, kita akan masuk, teman-teman. Jadi ini adalah loketnya ya, teman-teman.
Ini buka dari jam 8 sampai jam 16. Tiap hari buka, Mbak, ya? Iya. Ya. Harga tiketnya Rp10.000. Kita akan masuk dulu, teman-teman. Jadi ini adalah tata tertibnya. Menciptakan suasana aman, nyaman, bersih, dan saling menjaga. Kita akan masuk dulu. Teman-teman, saat ini Janto sudah berada di area JJ Waterparknya. Jadi waterpark ini masih baru ya. Jadi lokasinya bersebelahan dengan area pertambangan, tambang batu kapur ya. Jadi Janto di atas, di bawah ini adalah lokasi waterparknya ya. Cukup bersih airnya ya, dan masih baru ini, teman-teman. Oke, kita akan explore, kita akan muter-muter di JJ Waterpark. Kita tarik, Cak. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없어. 그러면 jadi di atas ya. Di atas kolam renang ini ada semacam jalan berputar ya. Jadi jalan ini bisa kita muter di sini. Kemudian di bawah kita ini kolam renangnya ini ya. Nah, ini karena masih baru, belum rame ya. Hanya ada beberapa pengunjung di sini, teman-teman. I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. Jadi kalau teman-teman pengen ke toilet ya, lokasinya ada di atas, di tempat ini ya, teman-teman. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸 I'm going, going, going crazy 오늘은 너에게 내 마음을 고백할게 내 맘을 받아줘 teman-teman. Saat ini Canto sudah berada di bawah ya, di kolam renang. Di belakang saya ini perusutannya ya, kita harus naik, ada taman-taman di sini ya. Jadi perusutannya ada dua, ini yang pertama, kemudian ada lagi yang di sebelah sana, teman-teman ya. Nah, ini anak-anak Mbak Amira sama Mas Fikri nggak kuat ya, sudah nyemplung duluan ya. Oke, kita akan naik ya, kita akan naik ke gazebo ini, teman-teman ya. Kita akan naik ya.
adalah gazebo yang ada di sini ya, teman-teman. Jadi dari sini kita bisa santai menikmati menu. Ada beberapa makanan minuman ya, sambil menunggu anak-anak yang lagi berenang. Gimana airnya Mas Fikri? Airnya gimana? Enak? Ya katanya enak teman-teman. Jadi di sini cukup enak ya. Jadi suasananya nggak terlalu ramai. Airnya juga cukup jernih teman-teman. Karena ini waterpark baru atau kolam renang baru. Jadi harganya pun sangat terjangkau. Tiketnya hanya Rp10.000 ya. Teman-teman, saat ini Janto berada di atas perusutan ya. Tapi karena nggak mandi ya, jadi nggak merusut di sini ya teman-teman. Nah, nanti Mbak Mira sama Mas Fikri mungkin mau perusutan di sini.